Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman semua. Ketemu lagi pada channel saya. Pada kesempatan kali ini saya menyikapi sedikit dari para pedagang dari hand sanitizer yang menjual hand sanitizer dengan harga yang sangat mahal, padahal kita sangat butuh ya, karena ini masih banyak sekali virus corona sudah masuk Indonesia. Oleh karena itu saya di sini akan membuat satu tutorial dari membuat hand sanitizer sendiri dengan harga yang murah. Kalau di pasaran kemarin saya lihat hand sanitizer 200 ml harganya berkisar sekitar 95.000, itu merek tertentu ya. Sangat banyak sekali peningkatan harga memanfaatkan kenaikan dari hand sanitizer karena adanya virus ini. Kita buat hand sanitizer kita sendiri, kita buat estimasi biaya kita sendiri ya. Oke, kali ini harus siapkan satu wadah ini ya, terserah wadah parfum, wadah apapun. Kali ini sekitar ukuran 200 ml segini harganya, kalau dia sekitar 10 ribu. Ini tapi yang saya ambil bekas, jadi ini adalah gratis. Oke, 95% atau 5% nggak apa-apa. Ini sudah jadi hand sanitizer murah dengan harga yaitu 20.000, bisa jadi 6 buah ukuran seperti 100 ml. Oke, jadi seperti ini, tinggal kita semprotkan aja. Oke, hand sanitizer perbandingannya berapa? Banyak sekali perbandingannya. Oke, untuk hand sanitizer yang kedua, yang kali ini adalah hand sanitizer 1:1, memang benar. Tapi kita tambahkan dengan gel jelly atau aloe vera seperti ini. Ini aloe vera, harganya oke, harganya segini. Kita masukkan dengan perbandingan 1:1 juga seperti tadi. Lalu kita tambahkan aloe vera ke dalamnya. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini warnanya. Warnanya akan menjadi putih ya, dengan tekstur seperti jelly, seperti gel. Oke. Berarti apa? Alkohol harga 2. Alkohol harga 20.000. Bisa kita jadikan 6 buah ini. Yang harusnya kita harus beli 100.000, kembali sedikit cuma dapat segini, kita bisa buat 6 seperti ini. Bermanfaat sekali, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.